kuliner steak. Kita akan makan steak, steak. TKI. Taman Kupu Indah, Bandung. Nah, kita janjian sama anak-anak dan istri. Kita cari parkir. Ini sudah sampai. Wah, parkirnya penuh. Nah, ini kita mau ke sini. Parkir penuh tadi, suruh muter balik, suruh om-om parkirnya. Kita dikasih parkir sebelah kiri. Mana, Pak? Ya, oke. Oke, tuh tukang parkirnya. Ceria sekali. Yuk, kita parkir dulu ya. Masuk, ternyata tukang parkirnya tunarunggu. Nemuin istri. Nah, kita kasih rokok dulu. Oh, siap. Oke. Nah, kita coba masuk. Seperti apa? Lokasinya seperti ini. Cocok buat santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Wah, ini sudah siap. Wah, makan apa itu? Jajan apa? Oh, pesan es krim. Ya, langsung dapat pesenan. Adik juga senang makan steak. Ini apa, Ma? Ini T-bone. T-bone, punya Kak Adela? Wow. Kakak senang makan es krim ya? Udah berapa lama gak makan? Kemarin hari Jumat makan es krim di rumah? Ya. Oke. Oh, sekali malam. Harusnya besok ya yang di rumah ya, es krimnya ya. Nah, ini guys, menu di OZT TKI. Oke, kita pesan dulu ya. Cek di dalam, masih pada kosong, biasanya malam penuh ya. OZT Jalan TKI. Ya. Mama makan? Silakan. Kakak udah kenyang? Iya. Enak? Enak apa? Enak pak. Ini lokasinya, fasilitas toilet. Nah, ini testimoni para artis juga ada. Glenn Fredly. Klub-klub motor, artis-artis ini yang sudah berkunjung bertanda tangan di situ.